Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, salam kerahiman Allah bagi Anda semua. Di tengah pekan ini, kita mendapat hari libur. Tetapi inilah kesempatan bagi kita untuk mengalami bersama dengan Tuhan yang naik ke surga. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, Kamis 5 Mei 2016. Bapak Ibu, Saudara terkasih, ketika Tuhan naik ke surga, banyak di antara murid yang mencoba membagikan pengalaman mereka, melihat bagaimana Ia hadir terakhir kali di antara para murid. Dan para murid melihat ke langit apa yang terjadi dengan Tuhan pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberkati, sekali lagi, Yesus memberkati para murid tentang akhir hidupnya di dunia bersama dengan mereka. Dan setelah itu Ia naik ke surga. Maka pesannya sangat penting bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, saudari terkasih, itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Baiklah Bapak Ibu, itu pertama-tama kita mulai dari diri kita sendiri. Kita awali pertobatan itu dari diri kita sendiri. Pengampunan dosa juga kita mulai dari diri sendiri. Bukankah Paus Fransiskus dalam tahun suci luar biasa kerahiman Allah ini mengajak kita terus-menerus untuk mengalami kerahiman Allah, belas kasih Allah. Kita diajak untuk bertobat dan memberikan pengampunan kepada siapapun. Entah mereka terluka karena sikap kita, entah karena apapun mereka menjadi terluka. Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari kenaikan Tuhan ini, kita ingin sungguh-sungguh merasakan Allah yang naik ke surga, membuat kita bersorak-sorai, membuat kita bersuka cita, karena kita yakin Dia tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Dia selalu mendampingi kita. Berkat-Nya tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Berkat-Nya terus-menerus mengalir di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Beberapa kali kata memberkati muncul di sana. Dan kita percaya berkat-Nya ini sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita syukuri rahmat ini. Mari bersuka cita, mari bergembira bersama dengan Dia. Bahwa perpisahan bukan akhir dari segalanya antara Tuhan Yesus dengan para murid. Justru kenaikan-Nya menyiapkan segalanya yang lebih baik untuk kita. Kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan untuk kita. Amin. Berkat Allah menyertai Anda dan keluarga.